Lagi di channel aku Farida FR. Jadi kali ini aku bakalan nunjukin ke kalian apa aja bahan-bahan dan alat yang aku pakai buat DIY. Jadi singkat cerita nih, aku itu memang suka buat DIY itu udah lama. Dulu waktu SMA aku juga pernah buat lampion. Nah, cuman aku itu gak pernah nge-expose gitu sih, soalnya ribet yang mau video, yang mau ngedit gitu. Jadi waktu itu banyak yang request gitu, gimana buat bikinnya ini kayak gitu. Jadi aku berinisiatif buat nge-exposenya di video. Dan juga aku itu terinspirasi dari Kak Resti. Jadi buat kalian yang mau nonton videonya, jangan lupa di like dulu videonya dan jangan lupa di subscribe. Oke, langsung saja, keep on watching. Jadi aku punya 3 tempat gitu buat DIY aku, bahan-bahan DIY aku. Yang pertama ini. Yang kedua, aduh berat banget. Yang kedua ini, ada kardus gitu. Dan yang ketiga ini. Ini. Oke, aku mulai dari yang pertama. Jadi aku bakalan kasih tunjuk ke kalian apa yang ada di dalam box ini, bukan box sih sebenarnya, kaleng ini. Jadi yang pertama, oke, kita mulai ya. Yang pertama ini adalah paku. Jadi aku kalau paku kayak gantungan gitu, jadi setiap paku. Kemudian ada pom-pom. Nah, iya, udah harganya. Pom-pom warna gitu, ini banget. Aku suka banget sih sama pom-pom-pomnya gitu. Kemudian ada obeng. Jadi obengnya satu set ini. Ini harganya 30.000. Itu banyak kan? Ini teman aku yang beli. Kemudian ada staples. Nah, ada staples. Kemudian aku punya 3 pita. Nah, kenapa ambil 3 pita warnanya ini? Abu-abu pink, karena memang mangsa kamar aku tuh agak tinggi, jadi aku ambil ini. Dan ini juga karena toples lucu, aku ambil itu ada 3. Kemudian ada cat. Ada cat kayu warna. Kemudian ada ini beda pipa. Cuman ini tinggal sisanya gitu, gak ada kosong. Jadi ini nggak tahu sih mau dibuat apa sama aku, cuman sayang aja kalau dibuang gitu. Nanti bakalan aku jadiin apa gitu. Kemudian ada tusuk gigi. Ini tusuk gigi itu buat aku kemarin yang buat bunga, jadi sisinya baru. Kemudian ada yang terakhir itu ada cat. Nah, ini adalah cat akrilik aku. Ini harganya 18.000 PCS. Aku punya warnanya merah sama hitam, kemudian ada warna putih, nah kuning dan biru. Kemudian ada hand supplies. Aku juga gak ngerti kenapa ada di kotak ini. Jadi, yap, itu aja yang ada di kaleng ini. Udah habis gitu, tinggal foto ini nih. Foto jagoanku. Fotonya khusus asmi. Udah ya, cuman segitu aja yang ada di kaleng. Oke, lanjut ke bagian box ini. Coba lihat. Wah, berat banget. Aku mulai dari ini. Di dalam kantong ini ada beberapa kain dan ada renda juga. Ada kain flanel,
Kemudian ada render, rendernya aku punya 3. Kemudian ada kain, nah kain ini sisa kemarin aku buat DIY bantal gitu. Kemudian ada kain polos. Lanjut bahan yang alat yang kedua, aku punya palu. Aku sebenarnya ini nggak tahu palunya siapa. Ini palunya tetangga aku bawa. Kemudian ini ada kapak itu, ada ini beberapa benang wol aku. Kemudian di sini ada juga. Nah, dalam tempat ini ada kancing, ada benang jahit, kemudian ada paku buat mau aku kabel gitu. Au! Kemudian ada isinya stapler. Kemudian yang ke selanjutnya, nggak tahu keberapa, ada tempat cat. Udah kotor banget ini. Kemudian ada selotip. Ini ada selotip besar, ada yang kecil. Kemudian ada double tape. Aku punya 3 ini. Kemudian ini yang paling utama, karena ini memang ini multifungsi sih sebenarnya. Ini gak bisa buat DIY kalau gak ada ini. Ini lem tembak. Kemudian ada kotak love gitu pink. Ini isinya. Isinya sih banyak banget. Ini isinya manik-manik itu sih sebenarnya. Sebenarnya aku pengen beli manik-manik, cuman enggak tahu di mana ya biasanya jual manik-manik itu. Jadi buat kalian yang tahu all shop yang jual manik-manik itu silahkan komen ya. Ini lucu banget itu. Kemudian aku punya stick ice cream gitu. Ini 18.000. Jadi aku punya waktu itu di Surabaya di DTC Probatas. Di DTC lantai 3. Jadi waktu itu aku jalan-jalan terus ketemu sama tempat-tempat pernah-pernah gitu. Jadi, kemudian ada kawat. Ini ada kawat yang biasanya buat crown gitu. Ini 9.000 deh kayaknya kalau enggak salah. Oh, 8.000 ini segini. Kemudian ada scrap. Kemudian ada tali, kemudian ada labels ini. Kemudian ada kain tile. Kemudian ada tali juga. Kemudian ada tas gini, ini tas makeup dan isinya adalah tereng. Pompom. Nah, ini pompom. Ini sebenarnya pompom aku teman aku, cuma aku ambil soalnya sayang kalau dibuang. Sebenarnya aku mau dibuang, tidak aku bawa pulang. Kemudian ada robek, ada kayu. Kemudian di sini nih ada penggaris. Kemudian ada lem. Kemudian ada kuas gitu buat ngecat. Nah, kemudian ada gunting. Ini yang pink ini anu. Bukan selotip. Stiker. Kemudian ada gantungan. Ini belum aku pakai. Belum tahu mau dipakai buat apa, gantungan apa, mau ditaruh di mana, ini belum tahu nanti coba aku. Kemudian di tempat pink ini ada ini tempatnya Bio Aqua. Waktu itu kalau barang-barang yang menurut aku bagus itu sayang kalau mau dibuang. Kemudian ini ada beauty water, masih ada sih sebenarnya. Kemudian ada Stella gitu. Ini Stella pengharum ruangan, cuman udah habis. Ya gitu sih, gak mau dibuang sayang. Cuman ini kan udah bekas. Ya mungkin nanti bisa terpakai aja. Kemudian ada case HP, tapi udah rusak. Kemudian ada begini.
Dan ada tutup stop tekor. Tutup toples. Jadi tutup toplesnya tadi. Yeay, udah selesai. Jadi ini udah kosong. Kosong ya. Oke, selanjutnya aku mau kasih tunjuk kalian. Taram. Ini sebenarnya saya lebih ke kertas-kertas gitu, stiker-stiker gitu. Oke, lanjut aja. Yang pertama ini adalah kertas karton. Kemudian ada stiker wall. Ini ada stiker wall. Ini belinya di online shop di daerah Malang kayaknya. Kemudian ada kertas sukun. Kemudian ada kawat, ini kawat panjang. Aku sebenarnya nggak tahu, cuma beli aja. Ini buat mau dibuat apa juga belum tahu. Jadi ya ditunggu aja deh. Kemudian ada wall sticker juga. Nah, wall sticker juga. Ini wall sticker aku buat tempat kasur. Jadi tempat kasur aku itu kan kayu. Jadi aku kasih stiker wall ini. Kemudian ada lidi. Apa ini? Kemudian ada kayak katalog gitu. Ini katalog Oriflame. Jadi aku nanti mau buat wall decoration DIY-nya. Jadi aku nanti mau ngambil gambar-gambar yang ada di sini. Oke, cuman itu aja yang aku punya bahan-bahan dan alatnya. Mungkin ada rekomendasi dari kalian bahan yang menurut kalian itu unik dan lucu gitu dan menarik kalau dibuat DIY, silakan komen di bawah dan sertakan. Kalau misalnya ada online shop, silakan sertakan online shopnya ya, nanti aku lihat-lihat dulu. Jadi buat kalian yang suka videonya, jangan lupa di like dulu video ini dan jangan lupa di subscribe. Dan jangan lupa aktifin lonceng di bawah biar sekarang aku mau kasih tahu ke kalian bahwa video aku itu bakalan upload setiap hari Rabu dan Sabtu. Yap, ditunggu aja ya. Oke, terima kasih buat semuanya yang udah mau nonton video ini. Sekian dulu. See you in next video. Bye-bye.